السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أعزني الله وإياكم Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada kesempatan malam Selasa yang mudah-mudahan Allah membukakan pintu keberkahan bagi kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Begitu pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pintu mengamalkan ilmu kita telah tuntut dan kita pelajari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersolawat kepada kita yang mulia Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan melanjutkan kajian kita di Masjid Dasar Montong tentang kitab Ahwalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan muamalatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-maliyah wa tijariyah. Bagaimana potret interaksi dan muamalah jual beli serta hutang piutang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai kepada pembahasan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli dengan tawar menawar. Sekarang poin yang selanjutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yashtari bin nasi'ah wa la yuqrihu al ba'i' aw yulihu alaihi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan jual beli, beliau juga pernah membeli barang dengan an-nasi'ah, dengan pembayaran ditunda. Jual beli dengan berhutang. Wala yukrihul ba'i', dan Nabi SAW tidak suka memaksa penjual. Aw yulihu alaihi fi dzalik, dan tidak berlebihan dalam menawar barang. Sebagaimana dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat,
كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان قطريان غليظان. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dua pakaian yang tebal dan kasar, yang bercorak, ada corak merahnya. Fakana idza qa'ada fa thaqula alaihi. Nabi SAW jika lo duduk lama, beliau berkeringat sehingga baju itu terasa berat di badannya Nabi SAW. Faqadima bazzun minasyami li fulanil yahudi. Maka datanglah pakaian yang dijual oleh seorang Yahudi dari negeri Syam. فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jikalau sekiranya engkau mengutus seseorang, atau jikalau sekiranya engkau mendatanginya, kemudian engkau membeli baju dari seorang Yahudi ini dengan pembayaran ditunda, atau dengan pembayaran yang belakangan. Akhirnya fa'arsala ilaih, Nabi SAW datang kepadanya. Faqala qad alimtu ma yuridu Muhammad, innama yuridu an yadhhaba bimali. Akhirnya Nabi SAW akhirnya melakukan transaksi dengan Yahudi ini, membeli pakaian. Akhirnya apa kata Yahudi ini? Aku tahu Muhammad ini ingin membawa harta saya. Aja-ajanya ngotang ini. Ya, lagi ngotang nakal. Ya, ini kata Yahudi ini. Ini Nabi Muhammad SAW ingin berhutang nakal katanya. Dia ingin bawa kabur harta saya. Cuman akal-akalannya dengan pembayaran ditangguhkan, ditunda. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Kadzab, Yahudi ini berdusta. Qad alima anni min atqahum lillah. Dia tahu saya manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Wa addahum lil amanati, dan aku adalah manusia yang paling menunaikan amanah. Dia tahu sama Yahudi ini, tapi dia bohong. Lihat para jamaah, padahal Yahudi dan Nabi SAW ini melakukan transaksi. Setuju Yahudi ini. Tapi setelah dikasih apa katanya? Muhammad ini mau nakal dalam berhutang katanya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah bercerita dalam hadis ini, Nabi SAW memakai pakaian yang tebal, kasar. Akhirnya ketika melihat Nabi SAW kasihan ketika berkeringat, pakaian itu terasa berat di tubuhnya Nabi SAW, Aisyah menyarankan untuk membeli apa? Pakaian yang lebih bagus, yang lebih layak untuk dipakai. Ini salah satu potret kesederhanaan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakaian beliau kasar, ya, kalau berkeringat menjadikan beliau berat, apalagi kena air hujan para jamaah. Ya, terkena keringat saja Nabi SAW merasakan berat. Makanya Aisyah menyarankan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak beli baju yang lebih layak untuk engkau pakai? Akhirnya Nabi SAW menerima saran Aisyah, tapi Rasul enggak punya uang. Rasul SAW enggak punya uang, ikhwatal iman. Akhirnya beliau membeli baju dari seorang Yahudi ini dengan pembayaran tertunda. Makanya Imam At-Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menuliskan bab. Babu ma jaa fir rukhsati fis syira'i ila ajal. Bab dalil-dalil yang datang yang menjelaskan keringanan bolehnya jual beli dengan pembayaran ditunda. Berarti jual beli kredit boleh apa tidak? Tapi bagaimana dengan harga yang lebih? Nah, bagaimana hukumnya para jamaah?
Hukum jual beli kredit. Ini kan termasuk jual beli dengan pembayaran ditunda. Betul apa tidak? Betul. Iya, pembayaran ditunda. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya apabila kalau tunai misalkan harga 1 juta. Kalau dia dijual secara non tunai dengan pembayaran ditangguhkan misalkan menjadi 1,5 juta. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu pembayaran lebih, itu termasuk riba. Tapi sebagian mengatakan, oh itu bukan riba. Itu bukan riba. Tetapi itu adalah karena adanya apa? Penundaan. Bukan penundaannya. Karena itu pembayaran yang dilakukan dengan tidak tunai atau tertunda sehingga ada kelebihan barang, kelebihan harga. Bukan karena dia ditundanya, bukan. Tapi karena sebagai jasa, ya pembayarannya tidak secara tunai. Kita lihat para jamaah, ada beberapa dalil yang jelas tentang perkreditan langsung. Dalil yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalau kalian bermuamalah dengan secara tidak tunai atau secara hutang piutang, ya, hendaklah kalian menuliskannya. Ayat ini dalil jelas tentang akad utang piutang. Dan akad kredit itu adalah akad utang piutang. Dalil yang kedua. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ishtara Rasul sallallahu alaihi wasallam min yahudin ta'aman nasi'atan wa rahanahu dir'ahu. Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi, ya, bahan makanan dengan pembayaran ditangguhkan, pembayaran dihutang. Kemudian beliau menggadaikan perisainya atau baju perangnya, baju besinya. Di sini Nabi berhutang apa para jamaah? Berhutang makanan. Ada barang jaminan. Barang jaminannya berupa apa? Baju besi. Kemudian pembayarannya belakangan. Taib. Dalil ketiga, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari Amr bin Al-As, anna Rasul SAW amarahu an yujahid jaishan. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Amr mempersiapkan pasukan. Faqala Abdullah bin Amr wa laysa indana dhahrun. Kami tidak memiliki hewan tunggangan wahai Rasulullah. Nabi perintahkan para sahabatnya, siapkan pasukan kita perang. Tapi kata Abdullah bin Amr, kita sebagian ini enggak punya apa? Enggak punya hewan tunggangan. Enggak punya kuda untuk berperang. Faqala apa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabta'a dhahran ila khurujil المصدق فابتاع عبد الله بن عمر البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka akhirnya Abdullah bin Amr membeli satu ekor unta, ya, dengan harga dua ekor unta di pembayaran ditunda. Jelas apa tidak ada penambahan harga di sini? Ya, jelas. Satu ekor onta dibayar dengan berapa? Dua ekor onta. Jadi kata Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Amr, engkau beli satu ekor onta dengan harga dua ekor onta, pembayaran ditunda sampai datang waktu pembayaran penarikan zakat. Nanti kita bayar dia. Ini jelas menunjukkan para jamaah, beli kredit dengan lebih harga itu adalah boleh. Yang tidak boleh
apabila beli kredit dengan pembelian segitiga. Kalau secara langsung enggak ada masalah. Tidak ada larangan dalam Islam. Saya membeli kepada Pak Sanusi HP seharga 2 juta setengah, pembayaran 5 kali. Kalau tunai 2 juta. Kalau kredit 2 juta setengah. Tidak ada denda. Ya. Dan tidak ada bayar-bayaran yang lainnya. Ini jelas halal dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Tapi apabila melalui pihak ketiga, misalkan ada bank, kemudian dealer, saya bank dealer, maka ikhwatal iman, sebenarnya tidak terlepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, kita sebenarnya ngutang duit sama bank. Sebenarnya kita ngutang duit sama bank. Kenapa? Bisa jadi bank yang membayarkan tunai dulu. Bank yang bayar tunai, nanti kita ngreditnya kemana? Ke bank. Padahal bank sudah membayar secara tunai. Padahal itu wujudnya duit apa tidak? Duit. Kita terlepas dari itu yang pertama. Sehingga jelas di situ adalah ada riba, Pak. Riba fadl, jelas. Harga motor kalau ditunaikan berapa? Misalkan 16 juta. Ternyata kita kredit sama bank itu sampai berapa? 20 juta. Sampai 20 sekian misalkan. Padahal jelas bank, kita sebenarnya minjem duit sama bank. Cuman bank yang membayarkan langsung ke mana? Ke dealer. Atau oke lah. Ya. Bank yang membeli. Dari mana? Dari dealer. Dia membeli dari dealer. Itu nggak secara kredit misalkan juga. Nah sekarang kita membeli secara kredit, membayar melalui pihak bank. Ketika telat ada denda apa tidak? Ada denda. Itu sudah jelas ribanya lagi. Kemudian kita ngambil barangnya di bank atau di dealer? Di dealer. Pelanggaran kedua ini membeli barang. Menjual barang sebelum dikuasai. Ya. Sedangkan dalam aturan jual beli itu, janganlah engkau menjual barang, kata Nabi SAW, hatta taqbidahu, sampai engkau menguasainya. Maka ikhwatal iman, jual beli kredit yang banyak terjadi sekarang ini adalah tidak terlepas dari dua ini. Maka kalau ingin selamat, cari yang mengkredit secara langsung. Tapi kalau melalui pihak finance atau pihak bank dan yang lainnya, ini tidak terlepas dari dua tadi. Maka konsekuensinya bagaimana para jamaah? Kalau memang kita belum mampu beli barang, ya, yang mana kalau kita beli barang itu membuat kita terjatuh ke dalam riba, lebih baik sabar. Kita mampunya cuman beli suprapit, ya beli suprapit. Jangan paksakan kehendak harus ngeredit sehingga terjatuh ke dalam larangan agama, ya. Apalagi hanya sekedar untuk gaya-gayaan, ya. Apalagi hanya sekedar untuk saing menyaingi. Lihat tetangga beli motor baru, ndak mau kalah, meh tengeredit bemesi, ya. Maka para jamaah, ya, kita ini dituntut untuk bergaya sesuai dengan kemampuan kita. Yang namanya berlebihan itu pasti celaka para jamaah. Makanya Nabi SAW mengatakan halakal mutanattiun, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Baik. Kemudian waqala San'ani wa fihi dalilun ala bai'in nasi'ati wa sihhatit ta'jili ila maisarah. Hadis Aisyah tadi menunjukkan tentang bahwasanya bolehnya jual beli dengan pembayaran ditunda. Wa sihhati ta'jili ila maisarah, dan bolehnya, sahnya menentukan batasan di dalam jual beli dengan metode secara tidak tunai. Dan lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di sini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya. Ketika dia bertransaksi dengan Yahudi, dengan kafir ini, Nabi SAW tidak menawar. Tidak memaksa dengan harga sekian dan sekian. Ketika dia Yahudi ini mengatakan sedemikian harganya, kemudian dia setuju, diambillah barangnya oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan Nabi dituduh akan membawa lari hartanya. Ya. Namun Nabi SAW tidak mencelanya. Nabi SAW tidak mencacinya. Nabi hanya menjawab dengan mengatakan, Yahudi ini berdusta. Dia tahu saya manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu saya adalah orang yang paling menunaikan amanah. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, musyarakatuhu sallallahu alaihi wasallam ghairuhu fit tijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berkongsi dalam urusan jual beli. Ya. Berkongsi. Punya partner, punya pasangan. Sebagaimana hadis As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faja'alu yusnuna alayya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang memuji aku. Jadi As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib ini salah satu partner Nabi SAW dalam berjual beli. Dan dia partner yang luar biasa, partner yang jujur, partner yang baik, kongsi yang baik dalam jual beli. Sampai-sampai orang-orang mengetahui dia ini orang yang jujur. Dia ini kalau diajak berbisnis jujur, orangnya baik. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ana a'lamukum bihi. Ketika mendengar para sahabat memuji As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, apa kata Nabi SAW? Aku yang paling tahu tentang As-Sa'ib ini. Saya paling tahu tentang dia, tentang kejujurannya. Qultu sadaqta bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Kunta syariki fa ni'mas syariku. Kunta la tudari wala tumari. Kata Sa'ib ibn Abi Sa'ib, ya, engkau jujur wahai Rasulullah, engkau yang paling tahu tentang diriku. Ya, engkau adalah partnerku dalam berjual beli. Engkau adalah sebaik-baik kongsi dalam jual beli. Kunta la tudari wala tumari. Engkau itu bukan partner yang suka cari muka. Ya, engkau itu partner yang selalu tidak suka berdebat dengan kongsinya. Terkadang kita dengan kongsi kita para jemaah ada saja selekan. Ada aja silang pendapat, ada perbedaan pendapat, ada perkara yang tidak disetujui. Tapi lihat, Rasul SAW dipuji oleh As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib, dia partner yang baik bagi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, engkau adalah partner terbaik wahai Rasulullah. Ya, engkau tidak pernah cari muka dengan partnermu. Kemudian engkau selalu tidak pernah membantah dan berdebat dengan partnermu. Maka di sini kata para ulama, ya, bagaimana bolehnya seseorang itu bersyarikat dalam urusan jual beli para jemaah? Ya, bersyarikat. Maka ada sistem yang namanya mudharabah, bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya. Sekarang yang namanya bagi hasil itu para jamaah bukan utang, beda. Jangan disamakan mudharabah itu dengan utang. Mudharabah itu bukan utang. Karena kedua belah pihak ini siap menanggung kerugian. Contohnya bagaimana? Saya dan Pak Sanusi, saya investasi kasih dia 10 juta. Kelola dia, antum pakai jual beli ikan misalkan. Dikelola di uang 10 juta, kembalikan modalnya 10 juta, setelah kembali modal, barulah ada bagi untung. Paham para jamaah? Nah, itu disebutkan oleh para ulama kita. Jangan belum kembali modal, udah bagi untung. Tidak boleh.
Karena ini syarat, ini ketentuan yang diletakkan oleh para ulama kita. Jadi ketika modal 10 juta sudah kembali, barulah boleh ada pembagian. Nah, ternyata 10 juta belum balik modal dari investasi itu, ternyata sudah rugi. Maka kedua-duanya rugi. Yang punya modal harus siap rugi, yang menjadi pengelola juga siap rugi, tidak dapat apa? Ya, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau sekarang apa katanya? Saya investasi, tapi padahal bukan investasi, dikasih orang utang. Nah, beda para jamaah. Dia ngutang, ini investasi katanya. Tapi enggak lupa, dalam setahun harus setulah. Ya, harus kembali. Kemudian belum apa-apa, ke saya 40%. Nah, itu bukan mudharabah, itu utang para jamaah. Tapi kalau mudharabah itu balik modal dulu, baru adanya pembagian apa? Hasil untungnya. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya, mudayanatun Nabi SAW. Hutang piutangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam yastadinu minan nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada manusia. Apa hukum berhutang para jamaah? Boleh. Hah? Boleh. Ada hutang yang tercela dan ada hutang yang tidak tercela. Mana hutang yang tercela? Berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan. Ini hutang yang tercela. Ya. Dia berhutang bukan untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi disertai dengan niat tidak mau bayar. Ini hutang yang tercela. Maka para ulama, fa ammal istidanatu li hajatin fa hiya ghairu madzmumah. Berhutang karena ada kebutuhan, ini tidak tercela. Idza kana fi niyyati sahibihal wafa, terlebih niat orang yang berhutang itu adalah membayar. Buktinya dalil yang tadi. Nabi SAW berhutang makanan, beliau meninggal dunia, sedangkan baju besi beliau masih tergadai pada seorang Yahudi. Padahal ikhwatal iman, beliau berhutang sekitar, dalam riwayat yang lain, salasuna sa', sekitar 30 sa' dari gandum. Itu hutangnya Nabi SAW kepada Yahudi ini. Nabi meninggal dunia, masih punya apa? Masih punya hutang. Makanya Nabi SAW, kalau melarang kita berhutang tanpa ada kebutuhan, namun dia terbutuh, tidak apa berhutang para jamaah. Modal punya di rumah 10 juta, tapi enggak puas dengan modal 10 juta, maunya 100 juta. Apalagi ngutang sama bank. Enggak. Nyonya para jamaah. Iya, yang suka riba reba. Iya, lamun beriba ne gerba doang. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Ahmad, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan takuti diri kalian setelah kalian merasa aman. Lamun tendik tebede otang aman aten to para jamaah. Betul kan, Dik? Tenang. Lamun lamun tebede otang ni juga. Itu mikiran apa pirang tagin sorenya ini ngentu. Ngombe akal teka tenda tagin ni tebareh. Apa orang kata berjawab lah mudah datang lah gini tabarek. Makanya Nabi katakan, jangan kalian takuti diri kalian setelah kalian merasa aman. Wa mazaka ya Rasulullah. Para sahabat tidak faham apa maksud pelungguh wahai Rasulullah. Qala ad-dain, yaitu hutang. Ini hutang ini menakuti diri manusia. Baik. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memberi pinjaman itu baik. Ada keutamaan bagi orang-orang yang memberi pinjaman. Orang yang ngasih hutang itu bagus para jamaah. Ya.
Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Ibnu Majah, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, maka sama seperti dia bersedekah satu kali. Dua kali kita kasih orang minjam, ya, 100 juta. Berarti pada sedekah sekali 100 juta. Hadis ini dikatakan sahih li ghairihi oleh Imam Al-Albani. Yang kedua, hadis Buraidah, "Man anzara mu'siran," barang siapa memberikan tangguhan kepada orang yang tidak mampu membayar utang, "falahu bikulli yaumin sadaqah," setiap satu hari itu sama seperti pahala sadaqah. Para jemaah, ya, habis waktunya kah jemaah piran-piran debu-debu kepeng. Nanti sudah kapan-kapan punya uang dibayar. Ya, setiap hari itu dihitung apa? Dihitung sedekah. Lihat, qabla an yahilla ad-dain, sebelum habisnya waktu dia untuk menutupi hutangnya. Nah, ini keutamaan bagi orang yang berhutang, beri hutang. Ya. Tapi lihat para jamaah, orang yang tidak mau membayar hutang ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang lain niatnya jujur mau mengembalikan dia, Allah akan bantu dia untuk mengembalikan uang itu. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta orang lain, dia ingin merusaknya, maka Allah akan rusak dia. Maka kalau berhutang itu harus niatnya baik dari awal, para jamaah. Ya, mungkin niat utang nakal jago sekat nagin bayar wah ini. Kumbin Nabi pada itu soalnya ini. Makanya harus ada niat yang baik ketika berhutang. Baik, kita baca. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wastadana birahnin wa bighairi rahnin." Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan barang gadai ataupun tanpa barang gadai. "Washtara bithamanil hali wal muajjal." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberi dengan tunai dan tidak tunai. Kemudian disebutkan dalil yang tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi kemudian menggadaikan baju besinya. Baik. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, "Tajuzu muamalatul kufar fi ma lam yatahaqqaq tahrimu 'ainil muta'amali fi." Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir selama dalam urusan yang tidak haram pada zatnya. Boleh bermuamalah dengan orang kafir, para jamaah. Buktinya orang Yahudi terkenal melakukan transaksi riba, namun Nabi SAW tetap bermuamalah, berhutang kepada seorang Yahudi. Ya. Maka ini dalil, para jamaah. Boleh enggak kita jual beli dengan pegawai bank? Boleh, enggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Buktinya Nabi SAW berjual beli dengan siapa? Dengan Yahudi yang terkenal memakan riba. Kemudian, "Wa adamul i'tibari bi fasadi mu'taqadihim wa mu'amalatihim fi ma bainahum." Dan tidak perlu melihat rusaknya akidah mereka, ya, dan muamalah mereka di antara mereka. Karena apa? Rasulullah SAW yang mencontohkan, boleh kita berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Boleh kita berjual beli dengan mereka. Boleh kita melakukan akad utang piutang dengan mereka. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya,
Kenapa Nabi tidak berhutang dari sahabat? Kenapa harus dari orang Yahudi? Maka para ulama mengatakan, ya, Nabi melakukan itu imma li bayanil jawaz. Nabi ingin menjelaskan kepada kita itu boleh. Atau li annahum lam yakun indahum ta'amun fadilun an hajatihi ghairihim. Bisa jadi para sahabat pada masa itu mereka tidak punya makanan yang lebih yang dipinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang kedua. Atau alasan yang ketiga kata para ulama, bisa jadi para sahabat khawatir, ya, ya, afwan, Nabi SAW khawatir para sahabat tidak mau dibayar. Sebagaimana kisahnya Jabir dan Abdullah bin Umar yang dibeli ontanya oleh Nabi, ambil itu milikmu wahai Rasulullah. Tapi Nabi SAW mengatakan, bi'ni, jual dia kepada. Saya tidak mau mengambilnya kecuali dengan harga. Tidak mau mengambil secara gratis. Maka lihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seharusnya, kalau kita beragama dengan akal ini, kita mengatakan, kan dia kafir, dia makan riba. Ya, keyakinannya batil. Ngapain kita bermuamalah dengan dia? Dia kan musuh Islam. Dia kan musuh agama kita. Kan gak boleh kita berinteraksi sama dia. Ya itu menurut logika kita. Tapi Nabi SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya dalam urusan muamalah ini adalah ada keluasan. Makanya pegang kaidah dalam urusan muamalah itu para jemaah. Hukum asal muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum muamalah ini berbalik dengan hukum ibadah. Ibadah hukumnya haram sampai ada dalil. Kalau muamalah hukumnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan disebutkan di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi qada'an lil huquq fa kana yaruddud dayna bi afdala minhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling baik dalam membayar utang. Nah, bayar utang pasti bayar dengan lebih dan lebih baik. Kamu bayar utang lebih? Hah? Boleh bayar utang lebih para jamaah? Boleh bayar utang lebih? Pasal nusi kanggo? Kanggo beri penjelasan. Belum kita baca dalilnya. Kanggo apa, Dek? Saya berhutang sama Pak Sanusi 100.000. Saya bayar 100.000. Apel 2 kilo, manggis 2 kilo. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Bingung ini. Kanggo apa, Dek? Hah? Ida loga. No, bingung kan? Umi Arjo, kanggo pendek. Boleh asal tidak ada kesepakatan sebelumnya. Masya Allah. Boleh selama tidak ada kesepakatan pada akad. Ngono ini? Tapi kita baca dalilnya. Hadis Abu Hurairah. Lihat para jamaah. Bagaimana akhlak Nabi SAW yang mulia. Abu Hurairah bercerita, kana li rajulin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil. Seorang laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hak, dia menghutangkan seekor unta dengan umur tertentu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu yataqadahu. Laki-laki ini datang ingin menuntut haknya. Faqala a'tuhu. Berikan dia. Fatalabu sinnahu. Para sahabat mencari umur yang sama. Falam yajidu lahu illa sinnan fauqaha. Para sahabat enggak mendapati kecuali unta yang lebih besar umurnya, tentu lebih mahal dan lebih berat.
Kemudian apa jawaban Nabi? A'tuhu, kasih dia meskipun itu lebih besar umurnya dan beratnya. Faqala awafaitani awfallahu bika. Sahabat ini mengatakan, engkau telah menepati janjimu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya kepadamu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Dalam riwayat yang lain, ya, laki-laki datang kepada Nabi SAW. Fa'aghladha. Lihat, ngomongnya kasar. Ngomongnya keras kepada Nabi SAW. Lihat para jemaah, nak. Yang namanya kita punya hak ini, terkadang kita gak peduli dengan siapa kita berbicara. Ya, sahabat ini nuntut haknya, dia tidak tahu berbicara dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Akhirnya ngomongnya kasar. Fahamma bihi ashabuhu. Sahabat yang di sekitar Nabi itu main bejagun-jagur dang para jamaah. Ini tidak layak, ini orang ngomong kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jamaah, apa kata Nabi? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, yang punya hak itu bebas ngomong. Makanya para ulama mengatakan boleh yang punya hak itu, punya duit itu, nagih dengan keras. Buktinya dalil ini. Kanggo tekerasin dengan si berotang. Lagu ini si berotang lebih ganas. Goyo itu kan ganas si PKP yang padanya. Si berotang ganasan ini. Ini. Bayangkan para jemaah. Nabi dikerasin sama sahabat ini. Akhirnya apa kata Nabi SAW? A'tuhu sinnan mithla sinnihi. Berikan dia unta yang sama dengan umur unta yang dia berikan kepada saya. Para sahabat mengatakan illa amsala min sinnihi. Rasulullah enggak ada yang sama. Ya, a'tuhu. Berikan dia meskipun enggak sama. Fa inna min khairikum ahsanukum qada'an. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar berarti boleh. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Seperti kata Romi Harjo, tidak ada akad sebelumnya. Kalau ada akad sebelumnya, itu yang disebut riba. Ini yang membedakan riba dan bukan riba dalam kelebihan itu para jamaah. Dari sisi akadnya. Ya. Karena kata ada akad. Kalau akadnya, ya, 100.000 kembalikan 102.000, 101.000, 1.000 itu tetap dihitung riba kalau akadnya ada dari awal. Tapi kalau tidak ada akad sebelumnya, inilah termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Kemudian faedah hadis ini, wa fihi anna man 'alaihi daynun la yanbaghi lahu mujafatu sahibil haqq. Orang yang punya hutang, ya, lihat perannya. Orang yang berhutang dia tidak boleh bersikap kasar kepada yang punya hak. Paham maksudnya? Ya, yang berhutang enggak boleh kasar sama pemberi hutang. Seharusnya yang punya, kalau yang berhutang, kalau yang memberi hutang boleh kasar. Nah, ini bedanya para jamaah. Yang berhutang enggak boleh kasar. Iya, kalau pemberi hutang boleh. Boleh kasar dalam menagih. Dalil yang tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan husnul khuluqin Nabi SAW, wa 'idhamu hilmihi wa tawadhu'ihi wa insafihi. Indahnya akhlak Nabi SAW dan bagaimana kesopan santunan Nabi SAW. Lihat para jamaah, kalau kita tabiat manusia itu kalau dikasarin mau kita balas kasar. Itu manusia.
Ya. Ini tabiat manusia para jamaah. Kalau kita dikasarin, pasti kita pengen balas dengan kasar. Tapi Nabi SAW tidak. Ketika sahabat ini keras dalam menagih hutang, sahabat yang lebih apa yang naik temperamental emosinya, tapi Nabi tenangkan. Da'uhu, biarkan dia. Ada orang Nabi yang mana? Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Yang punya hak itu berhak berbicara dengan kasar. Kemudian wa fihi jawazul mutalabati biddain idza halal ajalna. Boleh ditagih hutang itu ketika sudah habis waktunya. Jadi kalau udah habis tempo para jamaah, yang berutang jangan marah. Ya, ketika ditegurkan, ditegur di SMS. Assalamualaikum, semeton, karing seminggu. Wah, tauku. Didulang pada-pada aku, wah. Nggak usah kasih tahu saya. Ya, saya sudah tahu, katanya. Ini kalau karang pada jamaah. Yang berutang itu lebih ganas daripada yang memberi utang. La ilaha illallah. Taib. Kemudian, wa fihi. Anna man asa'al adab 'alal imam kana 'alaihi ta'ziru bima yaqtadil hal illa an ya'fuwa sahibul haqq. Orang yang jelek adabnya kepada pemimpin, maka dia harus dihukum sesuai dengan perilakunya, kecuali dimaafkan oleh pemimpin tadi. Bayangkan Rasul pemimpin para jamaah. Ya. Dikasarin dengan seperti itu, ya, tapi Nabi maafkan, jangan, biarkan deh. Taib. Kemudian wafihi jawazu istiqradil ibil wa yaltahiku biha jami'ul hayawanat wa huwa qawlu akthari ahlil ilm. Bolehnya berhutang, ya, dalam masalah hewan atau binatang peliharaan, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, dan barang-barang yang lain. Ya, barang-barang yang lain boleh dihutangkan pada jamaah. Antum kasih utang orang sapi boleh. Kasih utang beras boleh. Kasih utang emas boleh. Ya, dan yang lainnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini وعن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزاداني. جابر bercerita Nabi SAW, aku mendatangi Nabi SAW, beliau dalam keadaan di masjid. Jabir datang nagih hutang. Nabi di mana? Di masjid. Berarti hadis ini menunjukkan boleh seorang menagih hutang di mana? Di masjid. Kalau jual beli enggak boleh. Kalau jual beli tidak boleh. Antum buka ya jual beli online di masjid. Cari barang, ya enggak boleh. Kenapa? Di masjid soalnya kata antum. Tapi kalau menagih hutang boleh. Buktinya Jabir datang menagih hutang. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Jabir, sholatlah engkau dua rakaat. Jabir sholat dua rakaat, setelah itu barulah dibayar hutangnya oleh siapa? Rasulullah SAW. Wazadani, dan ditambah lagi. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yustahabbu liman alaihi dainun min qardin wa ghairihi an yarudda ajwada min alladhi alaihi. Disunnahkan, dianjurkan orang yang berhutang membayar hutangnya dengan yang lebih baik. Ya, wa hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah, wa makarimil akhlaq, dan ini termasuk akhlak yang mulia. Ini bukan qardun jarra manfaah. Ini bukan utang piutang yang mendatangkan manfaat. Kenapa? Yang dilarang itu adalah idza kana masyrutan inda aqdil qard. Kalau itu disyaratkan ketika akad. Baik.
Akan datang pembahasan masih tentang masalah hutang dan yang lainnya insyaallah taala. Baik. Nanti akan datang pembahasan sewa menyewa, ya, dalam akad mewakilkan, jual beli. Nabi SAW meminjam, muamalah harta Nabi bersama orang-orang kafir dan yang lainnya dari kitab ini insyaallah taala. Silakan azan dulu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada yang bertanya para jemaah? Misalnya kita jual beli dengan orang yang di luar muslim dengan zatnya yang haram. Baik. Hukum jual beli barang barang haram. Kita katakan yang diperbolehkan oleh syariat itu adalah jual beli yang halal. Ya. Kata Nabi SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Nabi SAW jika Allah mengharamkan sesuatu, ya, maka Allah mengharamkan hasilnya. Babi haram berarti hasil jual belinya haram. Nah, ini kaidah umum. Khamar haram, maka jual beli khamar haram. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasilnya. Maka enggak boleh. Ya. Yang boleh itu ya, jual kecil kanggo. Jual ke kredit kanggo. Lalu jual bawi je benda rata ada haram. Jelas ini. Nah, wallahu taala ala wal. Ah, Mi Harjo. Masalah kredit Ustaz. Ini kan musim nyet Ustaz. Ayo. Arah seorang pemuda di kamar hari. Ayo. Didatangilah rumah orang tuanya awal ini. Kalau rumah halal Ustaz. Lu itu mahal halalan. Ilaih. Pertanyaan. Iya. Jadi dia mau menikah katanya. Tapi si akhwat ini mahal. Akhirnya boleh enggak maharnya kredit? Iya, kan sudah saya bahas di Pak Pondong kita bernikah tentang masalah mahar para jamaah. Mahar itu boleh tunai dan boleh dihutang. Jadi boleh, ya. Seseorang dia menikah dengan seorang wanita dengan mahar yang dibayar belakangan. Jelas kami? Ya kanggo. Ya boleh. Karena enggak ada dalil yang melarang itu. Jadi kalau andai kata seorang belum punya kemampuan, misalkan setengahnya dulu saya bayar maharnya 30 juta, 15 dulu, nanti setelah menikah berapa? 15 lagi. Maka wajib dia bayar, jangan dia nakal sama istrinya. Karena apa? Karena mahar itu mutlak milik siapa? Milik istrinya. Bukan milik bapaknya, bukan milik saudara-saudaranya. Mahar itu mutlak milik anak wanita, bukan milik walinya. Tapi masyarakat kita salah. Mahar itu kembali kepada siapa? Kepada orang tuanya, bukan. Anak itu yang punya hak. Allah Ta'ala ala wa'ala. Terus. Jauh tiang yang ketuk, pas nek ditepen santi bani ya di 2 likur. Tanjak te 4 likur. Padahal kita nek tebani itu 20 santi.
lagu arah ke mana agen meter agen tanjak tu sampai dan di jumpas itu kan dia man tiang ni ke ya dan dia di tengah dia ini jauh ke guru mungkin itu wah bani ya diberi kur wah jumpas itu luar biasa sampai ini padahal ngonek telah ke Indonesia. Taip paham saya. Ini yang disebut An-Najash. Ini namanya jual beli An-Najash. Yaitu seseorang sengaja menawar barang untuk apa? Agar orang lain membelinya dengan harga lebih mahal. Paham sudah? Iya, saya dan kita bertiga misalnya, saya punya sapi. Tawar si pertama tawar dengan Haji Pira. Haji 20. Iya, makanya ini namanya bai'un najash. Itu namanya bai'un najash. Iya. Dia sengaja, dia enggak pengen beli sebenarnya. Cuman agar harganya naik, dia sengaja naikkan harga juga. Paham sih maksudnya? Iya, itu namanya bai'un najash. Aku dang bani aku diselai ini sempin. Mana padahal ini memang beli ya. Agar orang yang di sampingnya yang mau beli itu ya, oh iya tuh ini sapi bagus. Ya, akhirnya dia naikkan juga harganya. Makanya disebutkan dalam nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Nabi sallallahu melarang jual beli najash. Jelas ini? Ande nak kanggo ini. Allah taala ala wala. Kalau berhutang tanpa ada kebutuhan itu hukum asalnya tidak baik. Tapi kita berbicara hukum hutang boleh. Yang penting niatnya apa? Dibayar. Tapi hukum asalnya utang itu dia tercela jikalau tidak ada kebutuhan. Ya kalau memang dia butuh untuk berhutang misalkan uangnya ada disimpan tapi dia enggak bawa harus dihutang ya itu tidak ada masalah. Karena memang kondisi yang mengatakan seperti itu. Iya. Adapun yang tercela orang sedikit-dikit utang. Makanya akad arisan ini akad ngajar utang. Makanya kurangi ya, arisan itu ibu-ibu. Hukum arisan gak ada masalah, boleh. Tapi sekarang itu kita ngajar diri kita ngutang para jamaah. Ya. Kan setiap masing-masing nyetor. Iya. Maka jangan terbiasakan diri kita ngutang. Allahu taala ala wa ala. Tapi sini ada pertanyaan, kalau menagih hutang pura-pura nyebuk doang, bagaimana hukumnya? Ya, kalau dia mampu, maka dia zalim, sebagaimana kata Nabi SAW tadi. Tapi jika kalau dia mampu, ya jelaskan kepada yang punya uang, saya belum mampu bayar, mohon dikasih tangguhan, jangan nyebuk. Nanti kalau nyebuk, yang nagih suuzon. Ya, nanti mending bayar utang nah, aduh ampunnya, Bu. Ya, apalagi orang-orang yang berhutang sama bank keliling ini, para jamaah. Nyebu ndah ya. Kumbe ada 5 sejelon datengin ya ndah soal. Akhirnya apa? Nyebu. Ya. 5, 6, 7 datengin ya. Datang Said 20. Datang Said 10. Datang Said 5 itu. Masyaallah. Iya. Sudah begitu riba lagi, masya Allah double ini para jamaah. Ya, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah habis pertanyaan? Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad Subhanahu Wa Taala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.